Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Malang Melintang untuk melengkapi informasi Anda seputar Malang Raya bersama saya Rido Pratama dan berikut Malang Melintang selengkapnya. Pemirsa, wujud terima kasih warga Desa Jatimulyo dengan dibangunnya jalan aspal Desa Jatimulyo yang mengubah jalan rusak jadi mulus. Gelar kegiatan sepeda meriah bersama di sepanjang jalan yang telah diaspal. Berikut informasinya. Acara sore hari ini sepeda meriah warga Desa Jatimulyo, kita mulai pemberangkatan. Melalui program TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro mampu mengubah jalan Desa Jatimulyo menjadi jalan yang mulus. Hal itu membuat warga Desa Jatimulyo merasa senang. Minggu sore, segenap warga Desa Jatimulyo bersama-sama gelar kegiatan sepeda santai bersama di sepanjang jalan Desa Jatimulyo yang kini berupa jalan aspal. Adanya kegiatan tersebut disampaikan Koso, Kepala Desa Jatimulyo, sebagai bentuk rasa terima kasihnya dari warga Desa Jatimulyo atas dibangunnya jalan aspal di Desa Jatimulyo. Warga Jatimulyo itu pertama, Mbak, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga Jatimulyo merasa berterima kasih, namun terima kasih itu diwujudkan dengan ini, bahwa fisik Jalan Jatimulyo dibantu. Selain itu, Koso juga menyampaikan terima kasihnya kepada anggota Satgas yang telah manunggal bersama warga Desa Jatimulyo, baik dalam program TMMD maupun kegiatan sosial lainnya. Koso berharap berbagai kegiatan yang telah dilakukan di Desa Jatimulyo dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang dinilainya sangat membantu dan mendukung kemajuan Desa Jatimulyo. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang, dan sampai jumpa.